Oke okay guys, welcome back di channel gua Razor. Di sini gua bakal bermain COC lagi ya. Setelah war kemarin gua bintang 1, di sini war di hari ke-7 cuy, di hari terakhir. Agak nyerang nih. Kita tonton dulu deh. Oke. Masih prematur sih ya base musuh. Harusnya rata sih, gak mungkin gak rata anjir kayak gua kemarin. Oke, kita lihat ya. Dia mulai dari mana nih? Dia pakai elektro sama lava hound. Oke, dia mulai dari atas teman-teman. Dia langsung spam naganya di atas sama Grand Warden. Sama naga juga sih. Oke. Balon di belakang, oke, nice. Kingnya untuk bersih-bersih ya di sebelah kanan. Rex spell di tengah, gila. Ulti. Keren warganya, cok. Oke, nice, sudah ulti. Oke, rata sih cuy. Balonnya masih agak tuh, nah. Oke, nice, nice ya. Sisa satu defense doang. Oke cuy, sini udah rata ya. Nomor 15 nyerang nomor 16 cuy. Oke, udah rata. Nice. GG kita keluar cuy. Nah, di sini lawan gua kita lihat nomor 16 nih. Nah, rencana gue sih mau nyerang yang ini sih, cuy. Pakai apa? Pakai Mummy Queen sama itu. Sama healer. Tapi sebelum kita nyerang, kita langsung habisin peleton kita dulu, cuy. Karena numpuk ya, belum di habisin. Oke, di sini gua agak ketemu base yang cocok buat di spam naga elektro cuy. Nah, kita langsung spam aja. Kalau pakai naga elektro mah gak usah banyak gaya cuy. Langsung gas-gas spam aja cok. Kayak kata Bang Winda anjir. Langsung spam aja udah. Pasti rata sih. Biasanya ya, kalau base-base yang belum mentok semuanya. Oke, kita langsung taruh aja warganya. Spell lagi. Ulti wargan cuy biar gak terlalu sakit ya. Freeze, jangan lupa langsung aja freeze lagi di TH langsung rage. Nice. Oke. Harusnya rata sih. Oke, rata ya, rata ya. Aduh. Rata gak cuy? Tapi Queen gua masih belum itu sih, belum aktif ability-nya. Kayaknya rata sih. Oke, wargan gua agak sekarat cuy. Gak apa-apa ya. Ayo. Gak rata sih cuy, gak mungkin gak rata sih. Nice. Ayo, set. Ah, hancur dah. Oke, selesai ya. Oke, okay, nice. Oke, okay, di sini kita balik dulu. Lumayan cuy, dapat 7000 dark elixir. Nah, kita bakal masak dulu peleton yang bakal gua bawa ke CWL ya. Nah, di sini gua nemu base yang begitu enak ya. Karena berdempet-dempet gitu buat spam naga elektro gua cuy. Oke, okay, kita taruh aja hero-nya di situ dulu. Ntar kok lambat banget ya itu kingnya jebolin temboknya cuy. Oke, kita lanjut. Kayaknya TH dapat sih ini pakai barbarian doang. Nah kan dapat. Oke, terus kita lanjut dari bawah aja sih. Dari bawah ya. Ntar gua lihat dulu nih air defense nya nah, langsung spam sini, langsung wargan ragi, kita taruh ragi cuy biar nambah sakit ya. Ulti wargan jangan lupa freeze nya buat
buat eagle ya tuh di ujung. Kita lanjut cuy, kita lanjut. Sabar, kita nanti ya masang ragenya lagi. Soalnya defense-nya di atas semua cuy. Kalau udah mau di atas tuh kita langsung taruh lagi spell ragenya biar pas. Oke, dia mau ke atas. Eagle-nya belum hancur ya. Ini udah pasti rata sih. Tapi jaga-jaga sama itu ya cuy. Inferno-nya cok. Oke, ragi lagi cuy. Nah, mantap. Udah sih, kelar sih ini. Queen gua masih hidup ya. Walaupun darahnya masih sepintil. Nice. Sambar lagi, nice. Duar, duar. Masih hidup cok, Queen gua. Udah kena gebuk king nih. Nah, oke, bagus sekali. Untuk serangan yang kedua rata cuy ya. Apakah ini pertanda bahwa gua nyerang CWL bakal rata juga? Oke teman-teman, di sini videonya udah gua cut dan pasukan gua juga udah penuh cuy. Jadi di sini kita langsung siap-siap aja buat CWL ya. Kita lihat dulu base musuhnya yang bakal jadi lawan gua tadi. Oke, ini ya. Oke, kita lihat dulu cuy, gua mikir dulu ya bentar ya. Gua sok-sok mikir cuy, kayak video sebelumnya tuh, bintang satu anjir. Kayaknya kita nyerang dari atas gak sih? Oke, kita langsung lihat dulu isi CC gua apa. Bentar ya. Gak ada ya, gak ada cuy. Kita langsung beli aja kali ya, beli pakai itu. Pakai clan point apa itu lupa gue sih. Nah, kita beli aja ini, kayaknya gua butuh itu sih, pakai glinding kayu itu lagi buat queen sama healernya cuy. Terus apa ya, oh iya, bowler ya, bowler ya, sampai kanjir trauma gua ngisi PK waktu itu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja cek CWL kita cuy. Di sini pasukan gua agak lengkap. Kita langsung let's go war ya. Kita lihat. Kayaknya gua agak jadi sih apa nyerang yang tadi cuy, karena biarin aja ya, biar biar yang atas aja yang nyerang. Jadi gua nyerang yang nomor di bawah gua, nomor 17. Oke, gua nyerang bakal dari atas ya. Kayaknya itu dari sebelah kiri, atas sebelah kiri. Oke, kita mulai aja. Di sini rencananya gua pasang peka. Sampai K ya, sampai K. Biar bersih-bersih cuy. Kayak tadi kayak kejadian video kemarin anjir, nggak ada yang tukang bersih-bersihnya. Oke, di sini kita langsung taruh. Ntar kita tunggu ya. Nah, taruh ini apa mesinnya. Kita tunggu yang bawah itu bersih dulu cuy. Queen, saya taruh Queen, jangan lupa. Sabar, nunggu temboknya. Nah, anjir, kok ke sana ya? Waduh, bisa ke kanan ya, cok. Ntar gua agak panik ini. Ya, nggak bisa sih. Waduh, waduh. Please, please. No, Queen gua nggak masuk anjing. Nice, bowler gua aja sampai mati ya. Heal heal heal, jangan lupa cuy. Nice nice, nggak mati nggak mati, hampir semuanya masuk ya. Jadi yang di luar itu cuma hero gua cuy, tapi kalau peleton yang lain pada masuk. Kita ragi aja cuy, fokus fokus. Kita jangan lupa ability warganya aktifkan biar nggak terlalu sakit tuh bagian dalamnya. Ini gua freeze dulu. Nice sekali, dalamnya udah hancur lebur ya. Oke, dibantu kaca mawis sama tengkorak-tengkorak yang gitu, jadi mudah cuy. Nice sekali ya bowler, let's go. Kita freeze lagi wizard towernya karena itu lumayan sakit sih untuk buat witch ya. Oke cuy, di sini sisi bawah udah pada rata, tengah udah rata, sisa atas doang sih. Kayaknya bisa lah ya.
walaupun pertama-tama tadi sedikit panik dan sedikit itu cuy melenceng anjir queennya. Queen masih hidup, healer juga masih ada, ya jelas rata sih cuy. Nah di sini kayaknya kami bakal menang di CWL hari terakhir ini aja cuy. Jadi selama 7 hari kami kalah 1 hari doang tuh. Oke, nice GG. Mungkin sekian dari video gua kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, like dan komen ya cuy. Oke, sampai jumpa di next video.